Yayasan Bunda Tikudus, unit sekolah Tarsisius Berita, secara resmi melansing PPDP untuk tahun pelajaran 2024-2025 sebagai berikut. Pertama, TK dibuka kelas reguler dan kelas bilingual. Yang kedua, SD dibuka kelas reguler dan kelas bilingual. Ketiga, SMP dibuka kelas reguler. Yang keempat, SMA dibuka kelas reguler. Yang kelima, SMK dibuka kelas reguler dengan dua jurusan keahlian. Yang pertama, desain komunikasi visual atau DKV. Yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak atau RPL atau pemrograman. Mari sama-sama keluarga besar sekolah Tarsius Berita untuk mendukung, menyukseskan dengan mengajak saudara, keluarga atau siapapun untuk menjadi pilihan pertama sekolah Tarsius Berita. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan mohon rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka PPDP tahun pelajaran 2024-2025 secara resmi dibuka untuk sekolah Tarsius Berita. Nanti pada tanggal 1 September akan diadakan open house di sekolah kita ini. Mari kita bersiap-siap untuk bisa menyelenggarakan open house PPDB 2024-2025 dengan menampilkan prestasi-prestasi baik Anda semua, para siswa semuanya. Ya. Kita siapkan mulai dari hari ini. Terima kasih.